Pembayaran inisiatif bantuan meringankan beban mangsa banjir akan bermula esok dengan unit penyelarasan pelaksanaan jabatan Perdana Menteri ICU JPM menyalurkan uang itu kepada pejabat daerah dan tanah untuk diserahkan kepada mereka yang terlibat. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, bayaran itu meliputi sumbangan pembelian barangan keperluan berjumlah RM2.500, diskon baik beli kendaraan, rebat pembelian barangan elektrik RM500 dan bantuan baik pulih rumah antara RM5.000 hingga RM15.000 bagi kerusakan akibat bencana tersebut. Terdapat 3 kaedah pembayaran, yaitu pemberian secara terus dengan menghantar ke rumah, berkumpul di pusat orang ramai seperti dewan dan sebagainya, atau dikreditkan terus ke akun penerima. Kita serahkan kepada pihak daerah untuk berbincang dengan ICU JPM dalam urusan pembayaran. Saya mau pembayaran ini disegerakan dan jangan disulitkan. Jangan ada macam-macam borong yang perlu diisi karena senarai mangsa banjir sudah ada, jadi tidak perlu borong. Prinsip kita jangan ada karena birokrasi yang susah, sebaliknya mudahkan bantuan, katanya.